siapa yang datang pada kahin. Kahin ni peramal. Peramal. Peramal zaman dahulu ni macam Tok Bomo sekarang, yang projeknya meramal. Meramal pelbagai cara. Prosedur berbeza. Tengok tapak tangan. Tapi tengok tapak tangan, jika nak tengok lain hang awak, lain hang bertemu, tengok lain tak apa. Tapi tengok lain untuk meramal masa depan. Ataupun dia tulis tengok hang punya tarikh lahir berapa. Tarikh lahir. Nombor 15 Disember 1986. Dia campur tengok nombor-nombor tu berapa kesimpulannya. Kesimpulannya, hang bakal menjadi penari terkenal di Malaysia. Sikit punya mengaipik. Malah hang dengan jumlah ni, hang akan berkahwin dengan seorang yang sekian-sekian. Ini peramal. Zaman dahulu Nabi kata kahin. Nabi kata siapa yang datang, ada hadis mengatakan amalnya ditolak 40 tahun. Amal ditolak 40 tahun. Maka manifestasi dulu lahir balik sekarang. Ada buat ramalan. Ada ramalan canggih sekarang, scan muka. Scan muka. Maka doktor jenis pun beli handphone baru nak scan muka. Handphone yang scan cantik sikit lah. Oppo ke Oppo. Aku macam mana? Hang nampak masa depan ada cerah. Boleh jadi pemain gitaran yang hebat. Contohnya, kita nak tanya, apa kaitan muka ni dengan masa depan? Apa kaitan? Bila saya doktor di hospital, tengok muka kami punya beza dari hujung sana ke hujung sini. Yang saya mata sepet, yang tu mata terbeliak pula. Tak ada sesuatu yang boleh kita kaitkan. Yang ada satu persamaan. Semua pulun belajar. Sejak awal pulun belajar bagian sains. Tak ada main-main. Itu persamaan. Nak main-main tu sekejap ialah. Banyak masa dia buat homework. Yang tu sama. Yang tu lebih kurang sama. Yang lain muka tak sama. Tinggi pendek pun tak sama. Berat badan lagi tak sama. Jadi pelik kan? Ini orang yang patut buat kerja lain, dia buat kerja yang tak ada faedah. Dari segi Islam boleh bawa kepada, sebab dia melahirkan kepercayaan, satu ramalan yang tak berasas boleh melahirkan kepercayaan, maka dia ada boleh membawa pada unsur haram. Boleh membawa pada unsur haram. Tuan-tuan dan puan-puan, terutama di musim Ramadan, jauhi semua itu. Itu konsep puasa. Puasalah daripada semua itu. Jika ada ruang muhasabah, tegurlah. Tegurlah. Kerja ini Islam larang. Thank you.